aku kok berasa kayak ngaca. Kayak berasa ngaca di kaca-kaca yang di tikungan jalanan yang lebar banget itu ya. Gimana sih nih? Gimana sih dandan udah pol-pol? Om! Ilah gimana? Aku udah cantik ngapain? Belum sih kayak Barbie? La ilaha illallah. Coba lihat cantiknya dong. Cantiknya luar biasa. Ini jalan, kok Barbie? Jalan. Ini bukan Barbie. Ini Barbuk namanya. Om, sembarangan. Aku nanya nih, aku sebenernya aku udah kayak cantik cewek-cewek Barbie-Barbie iya. Gitu gak sih? Kan mau. Jarang-jarang boneka Barbie mau. Cabi begini loh. Mau, aku kenalin sama Barbie yang benar. Emang punya? Ada. Ada om lagi disembunyi di belakang. Ih gak nyangka. Kita panggil ya, kita panggil ya. Gak nyangka om ya. Aku mainnya sama Barbie. Ih. Barbie! Mana sih? Come here. Ada Barbie juga. Nah, ini mah bukan Barbie. Loh, ini Barbie. Ini Barbar, Barbar. Nih, nih lihat nih Barbie-nya. Hah? Coba pakai bahasa Inggris, Om. Speak English. Speak English. Speak English, yes. Yeah, I can. Okay. Yeah. Where you come from? I'm from Ujung Aspal. You know? Ini Ujung Tombak. Ujung Tombak. Loh, ikutan halu. Ya udah, tepuk tangan. Ini seneng banget, udah satu minggu kita gak ketemu, akhirnya kita ketemu juga ya Om ya. Yes. Tentunya di acara apa Om? E-Talk Show with Behind. Tapi gimana Om, cantik ya Om ya? Aduh. Cantik ya penonton? Aduh. Tapi kan kabarnya konon katanya Om ya, kalau yeah. Dibaca-baca berita mah netizen menjulukinya Ratu Halu. Iya aneh ya. Tapi menurut aku sih ini, apapun yang dijuluki netizen, berarti kita dicintai oleh netizen. Karena gak gampang loh kita bisa gitu dicintai, ya? Diperhatikan. Pede banget dicintai. Iya, karena gini, kalau orang kan kalau ngapain capek-capek komentar, terus ketik-ketik, apalagi kalau ngomongin sesuatu yang jelek gitu kan. Berarti kan dia terlalu perhatian. Berarti walaupun adanya mencibir, menyinyir. Iya, menyinyir, menyimak, membuli. Ya tahan kan? Dulu, tahan dulu. Tapi ini kita lihat dulu, soalnya apa berita-berita yang beredar nih seru-seru banget kan kalau baca headline-nya nih ya. Itu tapi ada beneran. Beneran ada? Ada. Berliannya tapi asli. Ada GIA-nya lagi, ada sertifikat. Ngerti enggak GIA? GIA itu apa? GIA itu apa? GIA itu apa? Itu sertifikat untuk berlian seluruh dunia. Oh, nah, kalau yang ini asli nih, yang ini asli. Ini asli. Tuh coba kasih lihat. This is a ruby with diamond, this is diamond, this is fancy yellow berapa, diamond. Berapa? Coba sebutin berapa karat? Berapa karat tuh? Kalau ini tergantung, kalau yang lihat Om bisa karatan bisa. Ya. Sesuai umur. Ada lagi? Barbie Kumalasari share foto di Amerika, warganet diduga kehaluan di ambang batas. Gila, dia membatas lucu banget. Gak bener ya, aku tuh gak percaya loh. Kamu kok kehaluan dia membatas? Aku aja gak percaya yang ngedit ini siapa bisa begitu. Ada yang gak percaya emang ada. Nih iya. Satu di Amerika. Di Amerika. Satu di ambang batas itu tadi yang gak percaya itu. Dua-duanya sama-sama am semua om depannya. Di Amerika udah, soalnya kan kemarin udah. Oh di Amerika udah beneran. Berapa tahun tinggal di sana? Ya, kemarin itu sekitar 2 tahunan. How long? 2 years. You stay there. 2 years, Om. Two years. Apa tadi lu jawab? Lu tadi jawabnya apa? Ulang. 2 years. Two years. How long you stay? Two years. Where did you live in America? And Nevada. Nevada. Oh, Nevada near Nepal. Nepal. Nevada kok Nepal? If you stay at Nepal, Kathmandu, you mean? Puncak. Ngobrol berdua pas banget ya. Ngeri jodoh deh. Langsung rusak acaranya, Om. Om si A. Ini tanda tangan kontrak, Om. Apa tuh?
baca komentar netizen itu. Mungkin uangnya dibeliin berlian min, jadi nggak kebeli rumah. Oh, ini masalah rumah yang halu, yang kamu bilang itu rumah kamu, ternyata rumah orang itu deket rumah aku loh sebenarnya loh. Iya kan, kamu tahu yang punyanya loh. Siapa? Aku lewat gini, lah kan ini museum ya, kok kata Barbie rumahnya gitu. Aku juga nggak ngerti waktu itu kan. Iya. Ah, orang yang punya aja nggak ngerti, kenapa gue bisa syuting di situ? Aku jadi nggak ngerti deh. Terus, Barbie kalau ada komen netizen kayak gitu sikapnya gimana? Ketawa aja Om, biar ketawa aja. Biar awet muda. Kayak apa ketawanya? Kayak gini. Oh. itu dagu lancip banget. Kayak ini pensil diserut ya Om ya? Iya. Gimana sih, kenapa sih ini sampai netizen kok sangat ini banget, happy banget nyerang kamu gitu dengan aku juga usil. Gak tahu kadang-kadang apa sih menarik dari gue gitu ya. Apa itu? Kayaknya dicongkel-congkel sampai advokat aku aja dibilang KW. Kalau berlian dibilang KW mungkin masih mending. Mohon maaf, advokatnya Pak Rihat ya? Hah? Pak Rihat bukan? Bukan, Rihat. Rihat Huta Barat? Iya. Itu mah pengacaranya. Oh, pengacara mantan suami apa masih jadi suami sih? Yang mana sih? Tanyaannya dia nih, Om langsung nganggak gitu, hati-hati nyamuk. Soalnya Om nggak bisa lihat yang bening-bening dikit, nggak bisa. Iya. Bawaannya ini asam uratnya kambuh aja ya Om. Jadi kamu gimana? Apa maksudnya? Apa karena itu gimmick? Kamu membuat image diri yang seperti itu? Jadi terlalu gini, kalau orang cantik, pinter, itu banyak banget orang yang sirik. Terima kasih. Iya kan. Banyak banget. Orang tuh gak suka sama aku, mau ngejatuhin karir aku dengan berbagai macam cara. Ada yang udah ngetop, pengen diberitain terus, dompleng beritanya aku. Karena dia tahu nih, ini cewek ini pasti bakalan lebih ngetop daripada dia. Jadi dia selalu membuat berita-berita yang negatif untuk biar karir aku jatuh, karir dia tetap diberitain. Tapi kan enggak, walaupun aku udah dijatuhin kayak apa juga, tetap aja sekarang aku punya karir aku lebih bagus lagi walaupun daripada dia. Sampai ya. Walaupun Om. Ya. Sampai ada yang punya rumah ngaku emang itu bukan rumahnya Barbie, tapi Barbie ya udah cuek aja emang enggak pernah ngaku itu rumah Barbie. Karena kan sebetulnya gini, sebetulnya waktu itu aku tuh udah izin dan emang dipakai enggak apa-apa kan buat syuting, dan itu syutingnya juga udah 1 tahun sebelumnya. Jadi itu rumah buat syuting. Rumah itu tapi emang kamu ngakunya rumah kamu. Karena kan adegannya kan di dalam rumah. Your house. Iya. Emang kenapa enggak syuting di rumah kamu sendiri? Enggak, karena kan waktu itu kan view-nya kan ceritanya lagi harus ada bersih-bersih, ada kolamnya, terus kolamnya dikasih kecoa buat lucu-lucuan. Jadi emang kalau di rumah enggak ada kolamnya. Adanya kalau empang rumah, doang. Rumah sendiri, empang langsung. Enggak sih, enggak. Suka-suka lah gue ngaku rumah gue. Suka-suka mau gue bilang rumah gue kayak rumah hantu kayak rumah siapa. Ini 1600 sekarang juga suka-suka kayak gue ngomong. Kalau itu emang ada Om sebetulnya. Oh, itu bukan itu halu ya? Ada dan ada videonya, ada barangnya. Barangnya ada punya kamu? Punya temen aku, bukan punya aku. Itu juga dibilangin aku katanya halu. Ya udah gak apa-apa, jadi. Iya kamu dijuluki ratu. Jadi sampai apapun yang aku bilang ratu halu ya udah. Aku sih bersyukur aja lah, terserah suka-suka dia, yang penting gak ngerugin orang. Tapi ngomong-ngomong soal pengacara gimana? Kamu pernah ngaku juga sebagai pengacara juga? Orang aku udah pengacara resmi aja dibilang pengacara KW-KW, kaleng-kalengan. Wih, keren kan? Jadi apapun yang aku lakukan udah benar aja dibilang masih gak benar. Yang udah resmi aja dibilang masih gak resmi. Jadi kan capek ngeladenin yang kayak gitu. Makanya setelah di puncak itu terakhir ketika aku udah jadi advokat dan aku dibilang gak resmi, kuliah aku palsu, terus berita acara sumpah aku palsu. Kalau pasal ini apa tuh namanya, pencemaran nama baik tuh berapa pasal ya? Pasal ini aja deh udah pokoknya. Berapa kamu sih juga pasal kan berapa sih? Hukum kan waktu itu. Pencemaran nama baik? 27 pasal ayat 27 ayat 1 yang mana sih? Yang 27 mana? Ayat 1 yang asusila. Iya yang lu mah dimana asusila aja. Kan lebih lama kalau yang asusila ditahan. Coba dong, siapa tahu kan ada masyarakat yang enggak tahu kalau namanya misalnya kayak kamu kan. Kalau pasal 27 ayat 3 kan pencemaran nama baik melalui ITE. Kalau pasal 27 ayat 1 itu asusila, yang berhubungan dengan asusila. Terus kalau amnesti dalam istilah hukum tuh apa ya maksudnya ya? Amnesti ya. Ya aku nanya, makanya aku supaya siapa tahu aku lupa gitu kan ya. Kamu jurusnya hukum apa? Aku pidana, Om. Pidana. Amnesti nggak tahu, takutnya iya, orang nggak tahu. Lupa ambang batas tadi. Ya udah, seneng banget. Ya udah ya pokoknya gitu. Jadi aku tuh sekarang lucu aja, maksudnya
berterima kasih aja kepada para netizen yang sudah membuat aku sampai di titik karir aku yang sekarang udah lumayan cukup sukses lah Om. Kan banyak orang yang pengen tuh punya image di masyarakat itu kan jadi apa ya Om, lebih baik lah, jadi apa ya namanya yang gak terkenal dengan halu dan lain-lain seperti yang legend loh, baru ada pertama kali di Indonesia Ratu Halu tuh baru pertama kali. Bangga selama ini ya kan, gak pernah ada kan. Bangga sebetulnya enggak, tapi berarti legend. Karena kalau orang-orang lama di luar negeri itu lebih ngelihat konsepnya, oh berarti branding dirinya jadi artis nih keren, berarti konsepnya masuk, bisa sampai dinobatkan di awards. Kayak misalnya kemarin 2019 aku dapat awards Ratu Halu. Tahun ini kemarin baru dapat lagi awards artis terobsesi 2020. Iya, jadi udah dua penghargaan. Nggak pengen dapat penghargaan artis terpuji gitu nggak? Mungkin kalau terpuji mungkin nanti ada saatnya, ya kan? Artis biasanya artis tergokil. iya. Karena harus dari yang jelek dulu baru yang bagus. Kalau udah dari yang bagus dulu, nanti mempertahankannya lebih susah. Tau-tau jelek kan lebih ngedrop lagi. Mendingan dari jelek dulu baru ke bagus. Iya, harus dibagi. Galih, kayaknya Anda udah nggak sering jenguk ya? Udah 2 bulan udah nggak. Wow, pantas tadi ada seorang pria di sana. Siapa dia? Anda penasaran? Iya, penasaran. Kali ini kayaknya datangnya nggak lokal deh. Iya, tetapi hadir-hadirlah kembali dalam E-Talk Show with BHS bersama Oki Lukman dan Ija. Yeah. Oh, Ija itu nama muda, siapa itu? Dulu Om, zamannya masih when apa? You were young. Pemula. Oh, pemula. When younger. Pemula apa? Pemula apa? Zaman dulu kan ngetopnya kan jadi Ija kan. Barbie katanya pernah dapat perlakuan nggak enak waktu jadi Ija. Iya, karena kalau yang namanya orang gemuk itu kan ngelihat sendiri aja udah nggak enak, apalagi orang lain yang ngelihat diri sendiri, diri kita gitu. Jadi kenapa ngerasa jadi Ija tuh merasa dibedakan tuh kenapa? Karena kalau kita aku dulu gendut satu dari make up aja karena masih pemula. Dulu gendut. Dulu gendut banget itu Om tadi tuh kayak kulkas 5 pintu lah ya. Make up nggak boleh pakainya yang bermerek. Sama harus siapa nggak boleh? Sama artis-artis yang lain. Loh, kan yang itu hak kita. Iya, tapi karena aku masih pemula dan katanya aku gendut, jadi make upnya nggak boleh bareng sama mereka. Make upnya harus yang harganya 10 ribuan. Terus apalagi? Terus kalau makan yang lain karena udah punya nama, boleh pesannya makanannya tuh branded lah yang restoran Itali. Karena mungkin waktu itu kamu bukan peran utama. Iya, bukan peran utama dan emang dibully juga. Jadi bukan masalah beda. Body, bukan. Buat masalah body, karena katanya satu, makannya paling banyak. Jadi bolehnya makannya nasi bok. Hah? Iya. Terus kalau duduknya nggak boleh satu ruangan. Harus ruangannya beda sendiri, beda di luar. Kalau gitu. Di mana? Gudang gitu? Gudang, kalau nggak dekat WC gitu loh Om. Suruh sikat WC gitu. Sekejam itu aku nggak tahu loh. Terus, iya. Kamu karena dulu, aku muncul zaman... langsung, aku langsung ngetop. Soalnya aku langsung peran utama. Jadi aku muncul tuh langsung. Oke, Lukman, menggocah gitu. Kamu mungkin Ija ya kan? Iya sih. Kita lihat aja transformasinya kayak gini maksudnya. Kayak gini tuh, maksudnya. Oh, ini kayak oke banget loh. Iya. Kok dia girang banget ya nyaman-nyaman sama gue? Nah, kalau ini udah agak manisan dikit lah. Lumayanan ini. Lumayan daripada lumanyun ya. Iya. Itu tadi udah mulai makeup mahal. Iya, agak mendingan lah menengah. Yang ini ya? Ini agak menengah. Terus? Nah, yang ini? Kalau ini malah tambah murah. Gue juga bingung. Mungkin karena udah tambah cantik, jadi nggak usah pakai yang mahal. Itu lipstick apa baju kelunturan apa gimana tuh? Sama kayak lu. Sukanya kan warna pink fuchsia. Oh, fuchsia. Fashion. Oplas. Oplas hidungnya doang, Om. Aduh, si Om. Aduh, Om. Kalau ngomong tuh suka bener aja, Des. Om tuh kalau ngomong langsung ke to the point gitu loh. Om kan karena Om jangan bedain hidung aku sama Oki dong Om. Tuh. Emang agak beda kalau dari samping lihat. Beda. Packagingnya beda Om. Kalau ini kan tuh lentur gitu kan. Tuh. Ya. Ini juga lentur Om tuh. Lentur ya. Lentur. Bangir sekali. Bangir mancung sampai lancip. Kayak Pinocchio ya Om. Boleh pakai enggak sama Om? Oh boleh. Kalau buat Om.
Jom. Buat Om boleh aja pokoknya. Aduh. Rasanya kayak apa nih? Silikon apa plastik atau? Silikon. Bukan silikon, Om. Hah? Kayak itu lem kertas. Oh, ini di... Bentar. Kalau ini sih jenis plastik-plastik yang kresekan gitu tuh, Om, tuh biasanya. Sekali pakai. Enggak, bercanda. Jangan begitu. Iya, kan jarang. Plastik sekarang udah enggak boleh dipakai. Udah kena limbah. Mungkin sekarang. Berarti karena dipakai kamu jadi habis kali ya. Iya, kesedot. Hidungnya masuk semua plastiknya. Om juga tadi mau pakai plastik. Ini temannya tuh sama Barbie tuh gitu, Om, dibecandain sama kita dia enggak marah gitu kan? Iya, makanya. Om dengan itu boleh. Sini aja, Om. Beli rokok dulu ke Bandung. Iya, saya di sini deh. Yang jauh, Om. Biarin. Biar senang. Kita kan enggak tahu ya orang kapan lagi kan ya. Maksud lu kapan lagi? Kapan lagi datang? Kapan lagi nganterin Dani? Eh, kita mau ngomong ini. Iya, ngomong. Darling. Yes, darling. Apa lagi yang diperbaiki dari bodimu ini? Kalau hidung, udah. Karena infeksion. Oh, wow. Jadi gimana hidungnya? Jadi hidungnya kenapa? Infeksion. Jadi kenapa? Infeksinya gimana? Infeksion bernana, Om. Bernana sampai ke sini. Oh, benar itu kejadiannya? Benar, itu ya, benar. Sampai sampai 3 kali dikuret ke dokter. Oh, ada dikuret kayak melahirkan, Om. Bukan cewek aja yang melahirkan, dikuret. Iya, hidung dikuret. Udah dikuret juga? Body? Body normal, nggak pernah liposuction. Ngebentuknya gimana jadinya? Nge-gym, dietnya gila-gilaan 3 tahun. Jadi aku lebih ke, percaya diri sendiri, yang penting aku nggak makan karbo, nggak makan nasi putih, terus nggak makan santan. Kasiannya orang kaya nggak makan apa-apa. Iya. Total menghabiskan biaya ternak, hidung, bibir, dagu. Bibir nggak ada yang diapa-apain, dagu nggak ada yang diapa-apain. Bibir benar nggak diapa-apain, ada gambar kemarin yang tadi. Oh itu ini, karena di dapat endorse, Om, disulam. Jadi kan namanya dapat gratisan kan, Om, siapa yang nggak mau. Awalnya kan disulamnya kan alisnya. Terus dibilangin, mau nggak cobain sulam bibir. Biar bibirnya kalau nggak pakai lipstick tuh tetap merah. Ternyata gara-gara bibir aku yang kayak Joker itu seluruh stasiun TV panggil aku buat bintang tamu hanya untuk memperbincangkan bibir aku yang terlalu indah itu. Ya karena dibully kan sama netizen. Awalnya waktu dikerjain 3 jam, itu aku nggak kenapa-napa. Tapi pas terakhir dikasih tinta, abis itu langsung bibirku kayak kesedot tawon gitu, langsung nyonyot. Terus. Langsung aku ngaca sendiri, kaget sendiri. Banyak pengalamannya Barbie ya, sudah tawon pernah, sudah tahun rasanya. Kalau ini langsung pipit nggak asli. Oh, kalau ini disulam. Oke, jadi sekarang dari tadi kamu belum jawab berapa total treatment setiap tahunnya kamu atau setiap bulan deh, terserah. Sampai sekarang udah 8 miliar lebih. Keluarnya banyak itu 8M plus. Iya. Dari mana dapatnya? Iya banyak dong, Om. Nyanyi, kita kerjaan. Nyanyi sekali konser 25 juta. Masa? Ya 29 tahun 20. Kurang lebih gitu ya dalam dunia entertainment. Berapa nyanyi tadi konser? 25 juta. 25 juta. Bentar lagi mau konser di Hong Kong bulan Agustus. Wow. Tunggu aja. Iya. Aku mau nyanyi, udah diundang. Terima kasih. Ku ucapkan pada yang kuasa. Pertemukan. Tuh beritanya itu ada tuh. Oke, ada beritanya. Barbie buka malam Kumarasari. Gelar konser, tiketnya 15 juta. 15, bentar lagi 25. Ada yang beli tuh? Gak ada. Belum, Om, maksudnya konsernya belum dimulai. Oh, nanti. Oh, rencana. Enggak, itu konser di Hong Kong. Iya. Yang ngadain berarti para pekerja yang ada di Hong Kong. Iya, satu TKW dong pasti yang nonton. Iya. Ditarik tiket berarti itu artinya ya? Tergantung. Kan sponsornya mungkin dari pemerintah. Pemerintah mana? Ah, Hong Kong. Pemerintah Hong Kong. Iya. Ya kali acara di Hong Kong pemerintah Uruguay ya kan enggak juga masuk dong. Ya
Ya selain konser, uangnya dari mana lagi? Coba ada. Iya, macam-macam kan aku ada bisnis, macam-macam kan bisnis. Bisnis apa tuh? Dari jual beli mobil ada, berlian tetap ada. Jual beli mobil? Iya. Mobil yang sekarang dipakai untuk hari-hari apa? Undur-undur. Terus nih mobil apa? Mobil apa? Iya, mobil apa aja. Apa aja? Ada showroomnya di mana? Ada. Di mana showroom? Ada, nanti didatengin lagi kayak kemarin yang toko, males gue. Berarti ada nih, enggak halu ya? Enggak. Udah lama ini showroomnya? Udah lama. Udah ada lama. Berapa tempat showroomnya? Ada tiga. Tiga tempat ya. Terus apalagi bisnisnya? Terus ya macam-macam kan, kalau advokatnya juga kan masih. Suka beracara juga? Oh iya dong. Kasus apa? Kasus macam-macam om. Retainer untuk perusahaan-perusahaan. Kamu kan mau pernah konser? Ke gap ya? Iya. Gap. Gimana kalau kita semua siapa tahu nanti pengen nonton beli tiketnya? Kamu nyanyi sedikit dong buat kita semua di sini, dikit aja. Iya. Setuju ya? Tapi aku lagi bikin lagu baru sama Reza Herlambang. Jadi nanti lagu itu yang akan dinyanyikan pada saat aku konser di Hong Kong. Itu nanti kalau udah konser. Oh, iya. Ini contoh aja, Dite. Kan, terima kasih. Okay. Nah, saran juga. Nyanyi ya. Nih. Gimana? Miracle. Coba nyanyi ya, Miracle ya. Okay. Satu, dua. Terima kasih. Ku ucapkan. Ada yang kuasa mencintai aku. Nampaknya band mulai bingung. Terima kasih. Kenapa band yang bingung? Terus. Kuucapkan. Tuh. Ada yang kuasa mempertemukan kita. Sabar ya. Iya. Ini kayaknya gue yang bingung apa band yang bingung dengar suara gue ya? Sabar ya. Ada kalanya kita harus ngikutin penyanyi ya. Kiki, kita sudah mau lewat nih, biar ini lewat. Ya udah. Sudah lewat. Jangan kemana-mana. Jangan kemana ya. Terima kasih dan ada yang lebih menarik lagi bersama Intok Sumit PHS. Yes. Aja kalau gitu ya, kan om katanya tadi mau ada yang menarik lagi, udah ngasih tau pemirsa di rumah ya. Kita panggil aja langsung ya. Kita sambut, ini dia Puspa Dewi. Hai, sis apa kabar sis? Ayo sis, langsung aja kita aerobik gimana sis? Gitu ya? Iya. Waduh. Kita sebelum ngobrol, kita langsung olahraga dulu ya sis. Jadi olahraga ya? Apa ikutnya? Ya. Juga masih muda. Saya masih 15, om. 15, ini 20 tahun. Iya. Udah malum lah. Berapa om bilang? 20 tahun. 15. Jangan sedih. Jangan salah. Emang berapa? Tadi om tebaknya 20 tahun? Iya, 20 tahun. Penonton bisa tebak berapa usianya? Berapa? 30 lagi? 30? Ya, 35 berapa? Oke. Jawabannya adalah? Tahun ini 53. Pantar ya? Serius 53? Iya. Darling, kita ngobrol. Kita ngobrol, kita ngobrol. Tepuk tangan dulu dong. Oh iya. Ini dia Mbak Neng.
Panggilnya terserah mau dipanggil Mama, Mama Hadi atau dipanggil Oma juga nggak apa-apa. Nah, karena aku udah punya cucu. Oma, Oma. Kan aku udah punya cucu. Udah punya cucu. Om, cemburu dong yang di sini nih, Om. Apa coba? Begini tuh apa yang disisir gitu. Cucu. Udah punya cucu. Cucunya berapa, Mbak? Cucunya satu sih, baru satu. Ternyata cucunya segudang. Maksudnya yang itu, kok malah jauh? Enggak. Suaminya masih ada? Masih dong. Masih. Ya nanya. Masih sehat. Sama Mas. Mama Hadi ya, di sini kan kita kasih lihat aja KTP-nya. Karena ini kita baca aja 26 bulan 9 tahun 67. Iya. Masih kayak 20 tahun. Sama omku tuh deket banget loh. Om jadi berapa sih om umur 67? Om Wai umur berapa? Boleh dong ya gantian tanya ya. Ini nanya serius. Serius? Tanya kok menggerut semua. Kita seumur atau lebih mana gitu, lebih tua? Seumur aja lah, sedikit lah pokoknya. Tuh, gila nama Milea Kita tanya aja nih om. Ini om kurang olahraga kayaknya. Nah, iya. Karena gini om, kalau usia mungkin boleh sama, ada yang sama 53 tahun juga. Tapi kan dari ngelihat kegesitan dan kecantikannya. Tadi baru sebentar loh padahal. Itu baru sebentar. Iya, udah ngos-ngosan. Gimana mau diajak jalan bareng, baru gitu aja udah ngos-ngosan. Kalau jalan bareng lain dong. Ini baru yang namanya dandanan sederhana, wajah mewah, ya kan? Iya. Ini mewah semua kok, tenang aja ya. Jangan gitu dong. Pertanyaannya, apa rahasianya bisa Anda secantik dan seawet muda itu, Mama? Cantik ya, kayaknya aku biasa aja. Kayak gitu deh, aku juga kalau ngaca gitu loh. Biasanya kalau awet muda banyak yang bilang begitu katanya ya. Iya. Kalau orang cantik bener tuh kalau dibilang cantik mereka suka nggak yakin. Kalau kamu terlalu yakin. Jadi apa rasanya banyak yang memuji dengan apa di usia ini masih terlihat cantik dengan viralnya itu tadi kan? Ya seneng sih sebenarnya ya kalau misalkan syukurlah ya masih dibilang cantik, tapi yang penting masih sehat lah gitu. Dengan usia yang sekarang tahun ini 53, tapi ya Tuhan kasih aku masih sehat. Benar. Mbak, pernah ditaksir berondong gak? Yang lagi jalan keramaian atau apa? Aku gak terlalu perhatiin gituan loh. Beneran. Oh iya? Ada gak? Digodain. Mungkin ada, tak cuekin aja lah apa kayak gitu. Kalau disuitin gitu malah cuek aja. Ya, kalau aku kalau lewat ada cocok, suitin aku dong. Sweet. Hai. Mau SMS dari aku. Derby. Sweet. Oh. Hai. Oh. Terima kasih. Opositnya beda banget ya. Di yang sebelah sana dibuat dari bahan-bahan alami, ini bahan pengawet semua. Terlalu agresif. Apa sih ucapnya kok langsing ya? Bukan langsing, langsing. Kebetulan aku tuh dari dulu kayak gini gitu. Mungkin karena aku enggak mungkin pola hidupnya sehat kali ya, karena aku tuh suka sekali olahraga dari masih muda sampai sekarang. Terus makannya juga aku jaga, aku suka makan makanan kesehatan. Oke, juga makannya dijaga. Iya. Dijaga satpam tapi. Bukan, aku makannya aku jaga sampai jangan sampai ada yang ngambil gitu lah pokoknya. Hanya buat aku seorang. Jadi dari makanan, olahraga positive thinking. Iya, aku tuh gak pernah
Katanya orang cewek suka ngomongin orang. Itu Barbie. Oh, suka gosip-gosip. Ih, Barbie. Itu kayak teman saya tuh. Tapi Barbie kok campur? Perempuan ini urusan perempuan. Ini urusan perempuan mau ngapain? Boleh dong om kepo. Tapi apa? Tapi aku sih nggak terlalu suka gitu lah. Aku nggak seneng gitu. Nggak suka perempuan. Apa sih? Nggak tahu ya. Nggak seneng. Aku lebih seneng ngomongin keluarga, ngomongin anakku gimana, ngomongin cucu. Perkembangan cucu. Iya. Terus anaknya berapa anaknya? Anakku dua. Anak dua. Cucu satu. Cucu satu. Suami berapa suami? Satu. Cukup satu untuk suami. Harus belajar sama saya biar lima. Lima. Suami lu berapa? Lima kali menikah. Ah, lima kali gak ketahuan. Lima kali gak ketahuan. Ini mah versi Vicky cewek ya dia. Mama Hadi bahagia selama ini. Sangat bahagia. Kadang orang tanya, kadang kan orang ngelihat orang lain, oh enak ya jadi dia, jadi apa. Aku belum pernah nemuin dong selama ini orang yang aku kepengenin kayak gitu. Aku kepengennya jadi aku ini, aku udah merasa bersyukur dan aku merasa bahagia banget gitu. Makanya, maaf ya Barbie ya. Maaf, Barbie. Tadi tante gak nyinggung kamu kok maksudnya. Maaf ya. Iya, maaf ya. Aku juga gak kena kok. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di E-Talk Show with BH. Aku boleh. Alright, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai dan Oki Lukman. Juga masih ada Barbie dan sepatu. Tadi kalau mau pakai cantik banget. Iya, biar tinggi soalnya aku pendek. Berdiri coba. Miss Janet, coba berdiri. Oh. Jalan coba jalan fashion show. Oh. Oh, gendut ya. Coba sama om, coba. Aduh, sama om gak cocok, om. Cocok gak? Kebangin, om. Aku baru mau ngomong. Aku baru mau nanya. Mama Hadi barusan jalan sama kakeknya. Mama Hadi secara viral, suami cemburu gak? Enggak sih. Karena suamiku tuh percaya sama aku. Serius? Ini suwe lagi. Kayak suami aku gak pernah percaya juga. Enggak, aku soalnya dapat kisah. Ada suami yang percaya banget sama istrinya. Tapi di luar istrinya jalan sama bule. Itu aku gak ngerti gitu. Oh iya ya. Aku juga bingung gak pernah. Aku bukan siapa kamu. Itu? Oh, iya. Pak Hadi, ini kembali ke soal awet muda kembali. Ya kan? Suami usianya berbeda jauh dengan Mama Hadi? 3 tahun aja sih. Di atas Mama Hadi 3 tahun. 56 dia tahun. Sama awet muda juga begitu? Katanya orang-orang sih enggak. Kirain ya. Sama Om. Sama Om. Om kira-kira? Borosan Om. Mudaan suami saya kan. Tantangannya apa? Gak boleh misalnya yang hewani atau apa? Sebetulnya enggak sih, aku enggak vegetarian, makan daging juga gitu. Cuma hindari tuh makan yang terlalu manis, yang terlalu enggak boleh kayak asin, terlalu manis, berlemak, terlalu berlemak. Terlalu berlemak juga enggak. Jadi makan tuh Om, manis secukupnya, asin secukupnya, halus secukupnya. Definisinya bahagia menurut Mama Hadi sama Barbie itu apa? Aku tuh bahagia karena jika aku dan keluargaku pertama diberi kesehatan. Aku bahagia. Terus anak-anakku semuanya mandiri dan sukses. Kalau definisi Barbie kalo bahagia? Iya, kalau aku sendiri definisi bahagia itu satu betul kesehatan. Karena memang aku tipe orang yang udah gak mau lagi mengulang masa lalu yang kelam. Obesitas itu menurut aku pengalaman hidup aku yang paling terburuk. Jadi aku menjaga biar bisa kayak mama nih, makin umur makin tambah cantik, makin bodinya keren gitu. Itu kayaknya menurut aku kebanggaan ya. Itu harus bisa mendidik anak sampai mandiri. Karena aku juga bisa seperti ini karena mamaku mengajarkan aku untuk mandiri dari aku sekolah. Jadi memang udah gimana caranya pelan-pelan bisa nabung, bisa manage uang sendiri. Tapi sebelum talk show kita selesai. Iya.
Di mana mainkan mereka? Kita tes mereka dengan pertanyaan cepat dan mereka jawab harus secepat mungkin juga. Uji IQ. Waduh. Oke. Okay. Ya? Nggak boleh lama-lama. Jadi langsung dijawab dengan cepat ya. Ya. Aduh. Barbie Kemalasari. Lipstick atau pensil alis? Pensil alis. Kenapa? Kalau mata tuh bagian paling indah, jadi harus pakai. Kalau enggak emang kenapa? Aku kan ada bulenya, jadi aku ini bulu mata, bulu alisku tuh pirang, blonde, jadi enggak ada. Aku baru sadar loh, kamu ada bulenya. Ada sama bule. Dong, aku Uzbekistan juga loh. Oh, iya. Kamu tahu aja. Uzbek ya. Mama Hadi. Apa tuh? Karir atau keluarga? Keluarga. Wah. Kok dia cemberut? Kok dia ngambek? Gimana sih maksudnya? Keluarga tuh segalanya. Iya kan bisa jam karir juga bisa. Keluarga, keluarga. Pertanyaan selanjutnya, Barbie Kemalasari. Cantik fisik atau cantik hati? Hati. Payang banget. Iya dong. Banyak orang cantik fisik, hatinya gak cantik. Jangan ngomongin diri sendiri. Akhirnya. Akhirnya auranya gak keluar. Tapi kalau udah cantik hati, cantik orangnya tuh pasti boom. Kamu termasuk ya? Cantik hati dan cantik orang. Oh. Selanjutnya, Mama Di, cantik alami atau cantik operasi? Alami dong. Oh. Alasannya kenapa memilih cantik alami ketimbang cantik operasi? Aku udah seneng dengan kondisi yang Tuhan kasih kayak gini sih. Auranya. Auranya, kalau aku aura? Aku alami. Aura. Ini aura. Barbie Kemalasari, miskin tapi bahagia atau kaya tapi banyak masalah? Miskin tapi kaya, apa tadi? Miskin tapi kaya. Enak banget hidup lo. Miskin tapi bahagia. Bener tak gak bisa pakai berlian tuh yang di kepala, yang di kuping. Berarti udah rezekinya dari sononya udah segitu. Bener. Ya kan? Terus kalau besok gak ada tiba-tiba berliannya apa segala macam gimana? Minimal udah pernah punya kan? Minimal udah pernah punya. Nomor 8. La ilaha illallah. Ini pertanyaan tendensius. Apa? Cowok botak atau cowok perut gendut? Oh my god. Aduh. Bukan aku yang dua-duanya. Kok enggak dua-duanya? Pilih salah satu, ini realitas. Oke. Gendut deh, karena saya kenapa? Karena bisa aku suruh langsingin. Ya Allah. Bisa aku suruh diet. Oh iya. Iya. Bisa kalau dari gendut bisa di, iya bisa. Diajak hidup sehat. Iya. Bisa. Kalau botak emang kenapa? Kan banyak yang ganteng-ganteng juga. Kalau botak tumbuhin rambutnya gimana? Ya, susah mahal. Gimana caranya? Mahal ya. Ini romantis banget. Enggak ada yang bilang, Om. Enggak ada yang bilang, Om. Iya. Ini pilihannya itu cowok botak apa? Cowok gendut udah gitu aja enggak ada yang bilang, Om. Enggak ada. Oh iya. Oke, selanjutnya, Om. Next. Barbie. Cowok culun tapi jujur atau tampan tapi suka bohong? Tadi culun aku enggak suka, aku suka cowok ganteng. Kalau kalau enggak suka bohong juga enggak suka. Susah tuh enggak bisa jawab. Ya suruh pilih salah satu. Ya udah culun aja deh, paling suruh jauh-jauh kalau jalan. Enggak usah dekat-dekat. Oke, pertanyaan terakhir langsung saja untuk kedua-duanya ya. Barbie dulu. Oh enggak. Tanpa make up atau tanpa cinta? Mendingan tanpa make up. Tapi yakin keluar enggak pakai make up, pede. Apa pede? Aku malah lebih bagus dibilang enggak pakai make up daripada pakai make up. Woi. Mama Hadi, sama pertanyaannya, tanpa make up atau tanpa cinta? Ya tanpa make up lah. Hari-hari kan enggak terlalu make up. Ki, kita harus balik ya. Yes. Udah mulai encok aja tuh. Mungkin om saya biasanya mengeluarkan quote. Ada yang ingin dikeluarkan dari ini quote-nya? Ya. Silahkan. Ikutlah cara hidup sehat lahir dan batin seperti dua ibu-ibu ini. Yeay!